Sebagai seorang murid, kami juga menyediakan tanah hati kami yang paling subur, sehingga ketika firman-Mu menyapa setiap pribadi kami, firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia,
Namun sepulang dari tempat ini, kami akan beroleh berkat yang luar biasa. Oleh karena itu Tuhan, berbicaralah kepada kami. Kami telah siap mendengar sabda firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya dan sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, saya persilakan duduk kembali. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan merenungkan satu tema yang saya beri judul, mengapa harus ada dusta. Saudara, kita tahu di dalam kehidupan kita bermasyarakat, tidak semua orang berperilaku jujur. Ada begitu banyak orang yang berperilaku tidak seperti yang Tuhan mau, yang Dia katakan di dalam firman-Nya. Sebab orang-orang yang berdusta, sesungguhnya mereka tahu bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak baik. Namun mengapa mereka tetap melakukan dusta? Karena mereka ngerti dengan berdusta mereka mendapatkan keuntungan. Dengan berdusta mereka bisa mencapai tujuannya. Sehingga banyak orang di dunia melakukan dusta, karena kita juga diingatkan oleh Tuhan bahwa iblis setan itu berdusta sejak semula. Sehingga tidak salah jika saya menyimpulkan orang-orang yang suka berdusta itu adalah anak-anak iblis. Sebab mereka melakukan dusta sama seperti bapaknya yang suka berdusta. Saudara, mari kita baca dari Yohanes pasal 8 ayatnya yang ke-37 sampai dengan ke-44. Judul bacaannya adalah keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah. Aneh judulnya. Wong keturunan Abraham kok tidak berasal dari Allah? Berarti analog, identik. Wong orang Kristen kok bukan dari Yesus? Kan begitu. Sama. Saudara, ayat 37 sampai dengan 44 demikian bunyi firman-Nya. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham. Tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan. Dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari Bapamu. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firman-Ku.
Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Saudara, patut kita sayangkan, seringkali kita melihat orang-orang yang harusnya menjadi orang-orang yang terhormat karena mereka memiliki kedudukan, pangkat yang demikian tinggi di sebuah negara, menjadi pelayan publik, pejabat publik, ternyata oleh karena dusta mereka, mereka harus berhadapan dengan meja hijau karena tindak korupsi. Kita juga menyayangkan, seharusnya mereka adalah orang-orang yang harusnya menjadi panutan buat para jemaatnya, oleh karena mereka adalah orang-orang yang tampil demikian agamis, menjadi pemimpin gereja katakan. Ternyata mereka juga adalah orang-orang yang suka berdusta demi kepentingannya sendiri, demi keuntungannya sendiri, sehingga muncul banyak protes di mana-mana. Demikian pula saudara, dusta bisa juga ada di dalam sebuah pernikahan, sebuah keluarga. Tidak semuanya suami terbuka dengan istrinya, atau istri sebaliknya terbuka dengan suaminya. Saudara, mengapa harus ada dusta di dalam kehidupan ini? Karena ternyata dengan berdusta orang bisa meraih tujuan. Dengan berdusta orang bisa mendapatkan keuntungan dari sana. Padahal firman Tuhan berkata di dalam 10 perintah Allah, Ulangan pasal yang kelima ayat yang ke-20, mengingatkan kepada saudara dan saya, di situ dikatakan ayat 20, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Yang lebih rinci lagi pada Imamat pasal yang ke-19 ayat 11 dan 12, Imamat 11, 19 ayat 11 dan 12, janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Namun saudara, justru di dalam kehidupan di gereja, dusta itu muncul di mana-mana. Dusta itu dilakukan oleh begitu banyak orang. Sehingga di dalam bacaan tadi, yaitu ketika Tuhan Yesus sedang berdialog dengan ahli Taurat, orang Farisi, tokoh-tokoh agama tadi, Yesus Tuhan itu berkata, memang bapakmu itu Abraham, tetapi bukan dari Allah. Sebab apa? Kalau kamu anak dari Abraham, kamu pasti akan lakukan iman seperti Abraham. Kalau kamu anak dari Abraham, kamu ngerti aku siapa, dan firmanku ada di dalam hatimu. Padahal aku menyampaikan kebenaran, tetapi kebenaran yang aku sampaikan ini tadi ditolak oleh mereka. Saudara, ini identik loh dengan keadaan kita sekarang. Ketika seorang pendeta menyampaikan kebenaran yang hakiki di Alkitab, saya jamin dia akan menjadi pendeta yang tidak populer.
yang mungkin akan segera ditinggalkan oleh banyak orang yang ngaku aku ini Kristen, tetapi bukan dari Kristus, sehingga firman Kristus tidak dapat diterima oleh mereka. Mereka lebih senang firman yang isinya tidak sama dengan yang dimaksud oleh Kristus. Mereka lebih senang firman Tuhan yang diputar balikan, tidak sama seperti yang Tuhan kehendaki sesuai dengan isi hati mereka, sesuai dengan isi hati Tuhan. Saudara, kita lihat Galatia pasal yang pertama. Rasul Paulus sudah mengetahui di awal dia melayani Tuhan, keadaan masyarakatnya model seperti ini. Galatia pasal 1 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Saudara, zaman sekarang banyak pengajar yang mengajarkan tidak sesuai dengan Injil Kristus, yang tidak sesuai dengan isi dan kehendak hati Tuhan, tetapi mereka yang memutarbalikkan, menafsirkan untuk kepentingannya sendiri, menafsirkan sesuai dengan pikiran mereka sendiri, untuk supaya mereka mendapatkan keuntungan pribadi maupun golongannya. Lihat apa yang terjadi ketika Yesus Tuhan mulai beritakan tentang penderitaannya dia yang pertama kepada para muridnya. Dia mulai beritakan bahwa nanti anak manusia ini akan banyak mengalami penderitaan oleh tua-tua agama, mati di atas kayu salib, tetapi pada hari ketiga dia dibangkitkan kembali. Petrus langsung menarik Yesus Tuhan ke samping, dan Petrus bilang, Tuhan, hal yang seperti ini tidak akan terjadi pada dirimu. Saudara, reaksi Tuhan Yesus bilang apa? Mari kita lihat dari Matius pasal 16 ayat 21 mulai. Matius 16 ayat 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Apa respon Tuhan Yesus dengan pikiran Petrus? Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Saudara, hati-hati. Injil yang diberitakan, yang diajarkan tidak boleh menurut pikiran manusia. Itu adalah Injil yang palsu. Itu adalah dusta para tokoh agama. Tetapi Injil yang kita mesti beritakan adalah Injil yang menurut pikiran Allah. Lihat
Petrus dimaki oleh Kristus sebagai Tuhan dan gurunya. Anyala engkau iblis. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah yang sering terjadi di dalam kehidupan keimanan kita. Banyak jemaat hanya terbuai, terkagum-kagum dengan gedung gereja yang megah, dengan segala macam fasilitas di dalamnya yang wah. Terus Anda berkata, di situ hadirat Allah betul-betul turun. Anda sesat. Yesus yang adalah Tuhan sederhana untuk menyatakan kehadirannya, dia cukup berkata, 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, aku hadir. Hari ini ada begitu banyak pendeta di seluruh dunia yang sedang mengeluh-eluhkan gedung gereja yang panjangnya 3 km, lebarnya 3 km, ada di Nigeria. Nggak tahu itu bisa nampung berapa juta. Tetapi aneh, Yesus Tuhan ngajarkan kepada saudara dan saya sesuatu yang lain. Ketika dia ngobrol dengan perempuan Samaria, dia duduk di tepi sumur. Perempuan Samaria ini datang untuk ngambil air. Yohanes pasal yang 4, ayat 21. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Mengapa, saudara? Zaman dulu orang kalau ibadah itu ngadep Yerusalem. Yerusalem iku kiblat. Paham, saudara? Yesus Tuhan ingin memberitahukan kepada perempuan ini, juga Anda dan saya, jangan terpancang dengan tempat. Para rasul kagum, Tuhan, Pak, ini hebat, Mekah batune gede-gede, ciamik. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada muridnya? Kamu kagum dengan gedung ini. Kamu harus tahu, nantinya tidak ada satu batu pun terletak di atas batu yang lain. Semua akan rata. Dan aku akan bangkitkan, akan bangun lagi dalam 3 hari. Maksudnya apa? Adalah jati dirinya. Kamu menyembah itu kepadaku, bukan kamu kagum dengan tempatnya. Kamu menyembah itu menyembah aku, bukan kepada gunung dan Yerusalem. Oleh karena itu, oleh Tuhan diratakan supaya orang percaya menyembah Tuhan boleh di segala tempat, menghadap sembarang, karena Tuhan ada di atas. Ya kalau Nigeria yang 3 km kali 3 km dengan gunung ya gede gunung, dengan Yerusalem ya gede Yerusalem, oleh Tuhan Yesus dikata, tidak usah ngadep sana. Saudara, ayat 22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Makanya nyembah Bapa harus ngadep gunung, ngadep Yerusalem. Kalau enggak ngadep sana, enggak sah. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari
bangsa Yahudi. Siapa? Aku. Dia mewakili salah satu bangsa Yahudi yang telah dinubuatkan oleh Tuhan dan digenapi dalam jati Yesus Kristus. Tuhan bernubuat kepada Abraham, oleh karena keturunanmu semua bangsa akan beroleh berkat. Itu bukan bicara Israel, bukan. Bicara adalah keturunan Israel yang adalah Yesus yang mati di atas kayu salib tebus dosa dunia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, namun apa yang terjadi di dalam kehidupan sekarang? Ada begitu banyak dusta untuk membuat seseorang jadi hebat, yang ujung-ujungnya supaya kelompoknya atau pribadinya itu mendapatkan keuntungan dari dusta yang mereka lakukan. Saudara orang Kristen, saya prihatin sekali. Banyak yang sudah melayani sudah puluhan tahun yang lalu dengan tindakan-tindakan seperti ini. Terkadang mereka tidak tahu kesalahannya ada di mana, ajaran yang model ini. Saudara, seorang pendeta bilang, Bapak Ibu, mari saya akan berdoa agar supaya Anda menerima Roh Kudus. Tadahkan tanganmu seperti begini. Terus kemudian pendetanya langsung ngomong, terima Roh Kudus, ditiupkan. Saudara, Roh Kudus siapa? Bukankah Roh Kudus adalah Allah sang pencipta alam semesta yang kita kenal di dalam doktrin Trinitas, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus? Bagaimana mungkin Allah itu bisa ada di dalam mulut pendeta sakti ini? Kemudian Allah bisa dikontrol seperti barang yang dia bisa berikan kepada siapa yang dia mau. Mikir. Anda kagum. Wah, luar biasa pendeta ini. Ini penghujatan yang dosanya tidak mungkin diampuni di dunia sekarang dan di dunia akan datang. Sebab Yesus Tuhan itu berkata, kalau kamu hujat kepada manusia, anak manusia, semua yang menentang kepada anak manusia, artinya kepada Yesus yang kamu lihat lahir dari Bunda Maria, Tuhan maklum. Karena manusia seringkali berkesimpulan dari apa yang mereka lihat. Secara jasmani, aku lahir dari Bunda Maria, perawan kudus. Walaupun dia juga 100% Allah, dia bisa maklum. Kamu akan diampuni, tetapi hujat kepada Roh Kudus tidak akan diampuni di dunia sekarang dan di dunia yang akan datang. Dan pendeta ini melakukan berkali-kali. Ada yang dari luar negeri, ada yang di Indonesia. Saya yakin yang Indonesia ini adalah cabangnya yang di Amerika. Saudara, dikatakan Anda nanti akan menjadi orang yang lebih hebat dari yang kemarin. Jika hari ini Anda belum dipakai oleh Tuhan secara dahsyat, setelah saya berdoa untuk Anda dan Anda terima Roh Kudus, Anda akan menjadi orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Bujuk. Tetapi jemaat suka. Jemaat suka. Termasuk kesembuhan-kesembuhan. Festival kuasa Allah menyembuhkan. Jemaat harusnya pinter. Kamu ini orang kaya yang pegang duit. Kalau tidak ono pinter, tidak mungkin suki.
Gak iso, kaya jagane hoki tok gak iso. 90% karena Anda pintar. Anda diberi hikmat oleh Tuhan. Mikir. Bisa ngomong sama pendetanya, pendeta. Zaman Yesus Kristus Tuhan mengadakan kesembuhan, rumah sakit tidak ada. Jadi kemanapun Tuhan Yesus pergi, yang sakit itu mengikuti. Mereka bawa orang sakit berbondong-bondong menghadap Tuhan Yesus memohon. Sekarang tidak perlu dong Pak Pendeta, menyembuhkan harus lewat KKR, tidak usah. Itu loh rumah sakit sakit itu. Datangi satu-satu, sembuhkan semuanya. Oh, nanti dokternya apa? Dokternya pasti berterima kasih. Pasien semuanya sembuh. Kalau memang Anda dikarunia dengan karunia kesembuhan, nggak usah cari di jalan, ya di video. Pendeta nih jalan ke kampung-kampung di video. Ngapain? Rumah sakit lah lamanya jelas. Ada RKS, ada rumah sakit umum punya pemerintah, kan begitu. Itu kan banyak orang menderita. Lakukan seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Demi melihat banyak orang menderita, maka tergeraklah Yesus oleh belas kasihan. Ini sudah dikasih oleh Tuhan. Dusta ada di mana-mana. Dusta juga ada di dalam kehidupan berpolitik kita. Kita terheran-heran dengan calon yang dijagokan mendadak surveinya paling atas. Nah, bingung saudara. Semua terjadi. Sehingga kita jadi berpikir, jangan-jangan yang sembuh, yang bersaksi di atas panggung, itu juga orang yang dibayar. Nggak orang ngomong sakit terus sembuh. Mengapa? Sebab jika engkau punya karunia kesembuhan, pasti karunia ini akan kau persembahkan kembali untuk Tuhan sebagai sang pemberi, untuk memuliakan Dia. Tuhan, karena engkau memberikan aku karunia kesembuhan, aku rajin datang ke rumah sakit. Wes pertama dari Darmohil ini, saya datang nang RKS yang paling cedek gitu. Pagi ke RKS, sore ke rumah sakit sebelah barat, National Hospital atau wes doane kabeh ben mulih kabeh. Tidak dilakukan. Sudah yang dikasih oleh Tuhan, Yesus Tuhan justru ngomong, iblis setan itu pembunuh manusia karena mereka mengajarkan ajaran-ajaran yang sesat. Saudara, kita lihat, dan hati-hati Anda yang mengagumi ajaran-ajaran seperti itu. Berarti Anda adalah jemaat yang disesatkan. Anda menanggung resiko penyesatan. Kita baca 2 Petrus pasal 2 mulai ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Judulnya nabi-nabi dan guru-guru yang palsu. Berarti ini suka dusta. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan, garis bawahi kata-kata mulai mereka tadi, mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Siapa yang dibinasakan? Yang diajar. Makanya Anda harus pinter. Mulai hari ini rajin baca Alkitab, belajar sendiri.
Keselamatan tidak iso katut nunut pendeta ini, tidak bisa. Pribadi lepas pribadi. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan mereka, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat, dan karena serakanya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia, dan kebinasaan tidak akan tertunda. Saudara, pemberian persembahan berapapun nilainya itu baik di mata Tuhan. 1%, 2%, 3%, 5%, 10%, 100% baik. Tetapi ketika Anda memakai istilah persepuluhan, tanpa sadar Anda membangkitkan untuk melakukan kembali hukum Taurat, yang oleh karena hukum Taurat Kristus itu mati di atas kayu salib. Saudara, kita lihat Galatia 3 ayat 13. Galatia 3 ayat 13. Galatia 3 ayatnya yang ke-13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Kebacut kalian kalau ajarkan hukum Taurat. Orang Kristen, berarti Anda tidak pernah menghormati, menghargai kematian Kristus di atas kayu salib. Yang oleh karena hukum Taurat kamu tidak mampu bayar, Dia yang nebus. Kemudian Anda balik lagi. Kemudian kamu masih melakukan hidup dengan hukum campuran. Kalau ditanya, Pak, Bapak selamat itu karena hukum Taurat atau kasih karunia? Anda milih mana? Milih kasih karunia. Loh, kalau milih kasih karunia, persembahannya tidak boleh pakai yang hukum Taurat. Persembahan yang gimana? Ya, persembahan kasih yang ketika Yesus Kristus, aku lapar, kamu kasih aku makan. Ketika aku haus, kamu kasih aku minum. Ketika aku telanjang, kamu kasih aku pakaian. Ketika aku di dalam penjara, aku sakit, kamu mengunjungi aku. Itu karena Yesus Tuhan pun berkata, apa yang kamu lakukan kepada orang-orang kecil yang menderita ini, kamu lakukan untuk aku. Jadi selaras. Selaras. Saya mempersembahkan sebagai ucapan terima kasih dengan persembahan kasih berapapun. Tetapi ketika saya harus balik lagi ngomong dengan persepuluhan, berarti Anda itu balik ke hukum Taurat. Sehingga Anda akan mengecewakan Kristus yang mati di atas kayu salib karena hukum Taurat. Saudara, orang Kristen dibodohi, dibohongi. Imamat 19 tadi ayat 11-12, jangan ada orang yang berbohong, yang menipu, yang berdusta kepada sesamanya. Ternyata apa? Yang berdusta justru pengajarnya. Loh, Yesus datang itu kan bukan untuk meniadakan, tetapi untuk menggenapi. Saudara, arti menggenapi itu apa toh? Kalau Anda jadi Kristen, apalagi mulai sekolah minggu wis Kristen, menggenapi saudara ndak ngerti, Anda Kristen yang celaka. Arti kata menggenapi itu adalah segala sesuatu yang tertulis.
Saudara lihat Lukas 24 ayat 44. Yesus Tuhan itu berbicara kepada muridnya setelah dia bangkit. Ya, Lukas 24 ayat 44. Judul bacaannya Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Berarti setelah di atas kayu salib mati, hari ketiga dia bangkit, dia mulai keliling. Dia ngomong begini di ayat 44. Ia berkata kepada mereka, yaitu para murid, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Ini loh yang pernah tak bicarakan ke kamu sebelum aku naik ke atas kayu salib, wis tak omongi. Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku. Aku ini diramal nih. Di kitab Taurat Musa, di nabi-nabi, kitab Mazmur, aku itu sudah diramalkan. Dalam kitab Musa dan kitab Nabi dan kitab Mazmur itu harus digenapi. Maksudnya apa? Ada nubuat yang ngomong seorang dara akan melahirkan anaknya laki-laki dan dia akan disebut Immanuel. Itu bicara Yesus, begitu loh. Arti kata digenapi adalah terjadi. Sama seperti seorang nabi bilang, aku bernubuat atas nama Tuhan. Lah, kata-kata Tuhan yang dititipkan nabi ini disampaikan kepada bangsa ini, kalau ini dari Tuhan, ini terjadi. Oleh karena itu Tuhan ngomong, kalau nubuatnya tidak terjadi berarti ini dusta. Ini bukan dari Tuhan. Sama seperti saya diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk menghardik COVID-19, gak terjadi. Ngerti saudara? Ini dusta. Ini pengajar gede di Indonesia. Setelah beliau berkata seperti itu, menghardik COVID-19, Indonesia mengumumkan lockdown. Begitu saudara, ngerti? Bocok. Terus kemudian ada ajaran yang lain yang berkata terjadi Pentakosta ketiga, bujuk. Tidak. Tuhan tuh lakukan itu cuma satu kali secara simbolis, kemudian firman-Nya yang berjalan. Dia ciptakan Adam dengan menghembusi di hidung Adam sehingga Adam jadi makhluk yang hidup. Berikutnya dia tidak lakukan lagi. Dia tinggal bilang, berkembang biaklah dan penuhilah bumi. Manusia oleh karena kawin dan dikawinkan itu punya keturunan. Wes ndak diciptakan sitok-sitok ditiupi sok ndak, saudara. Demikian pula dengan turunnya Roh Kudus itu juga seperti itu, sekali tok. Hari Pentakosta itu tadi. Dan saat turunnya itu tadi bukan bahasa roh yang bahasa sandi, tetapi bahasa manusia yang dikatakan oleh Anda orang Surabaya, mendadak Anda yang tidak iso bahasa Perancis, Anda ngomong Perancis. Kenapa? Karena di situ ada kumpulan orang Perancis, begitu loh. Anda dari Madura mendadak ngomong bahasa Jerman. Bacanan. Saudara, jangan mau Anda dibohongi. Ada begitu banyak dusta terjadi di rumah Allah. Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan untuk kita membedakan orang-orang itu betul anak Allah atau anak iblis, Alkitab menulis di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 9 dan 10. 1 Yohanes pasal 3 ayat 9 dan 10. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Orang
ini bisa meleset enggak? Saya yakin bisa meleset, tetapi niat untuk berbuat dosa itu yang tidak ada. Niat untuk berbuat dosa itu tidak ada. Tetapi itu selalu berpikir, tak bohongi apa neh ya biar aku ini jadi viral, biar aku ini dapat keuntungan. Pengajaran apa maneh? Sampai-sampai dia berani bilang baptisan percik itu tidak sah. Baptisan anak itu tidak sah. Saudara hati-hati deh. Ketika terjadi baptisan anak kecil tadi yang dipercik oleh Katolik dan oleh Protestan, digenapilah firman Tuhan yang berkata, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Hati-hati deh. Tujuannya apa? Supaya yang lain baptis lagi, iki dombaku. Dapat keuntungan, cari jemaat dengan memberikan pengajaran. Terus sudah menyediakan tempat tampungan gereja yang megah, yang membuat Anda merasa nyaman. Puji Tuhan, gereja itu parkirannya enak. Saudara hati-hati, saudara. Saudara, lihat ayat 10. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Berapa banyak gereja besar itu pecah, geger keluarganya. Bukan dari Allah. Abraham dengan Lot berpisah bukan gegeran loh. Jangan salah loh. Abraham memberikan teladan kepada saudara dan saya. Yang imannya lebih tinggi itu ngalah. Ketika dombanya Abraham semakin banyak, juga semakin banyak, padang rumputnya kurang. Lot juga keponakan yang ngerti diri. Aku gak berani misi. Aku ikut encik. Aku ikut aku. Kalau dia belum perintahkan, aku gak berani melangkah. Abraham manggil Lot, Lot kamu sini Lot, kita ini saudara. Gembalamu mbek gembalaku ribut soal rumput. Jangan sampai nanti gesekan ini membuat aku sama kamu benturan. Itu Lot, kamu lihat negeri ini terbuka bagi kamu. Kalau kamu ke utara, aku ke selatan. Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Artinya apa? Silakan kamu milih dulu. Aku yang lebih berkuasa, yang lebih di atas dengan kamu. Ciak sisanya. Itu hebat. Lot pilih yang paling subur di daerah Sodom dan Gomora, karena rumputnya, karena airnya luar biasa. Abraham lihat tinggal dataran yang kering. Tetapi Abraham sebagai orang beriman berkata apa? Di tempat yang kering itu Tuhan sanggup memberkati aku berkelimpahan. Karena iman. Nah saudara, ini ada begitu banyak gegeran karena apa? Bukan karena ini. Karena kekuasaan, karena duit. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, terjadi juga dusta pada tokoh-tokoh agama. Mereka ngomong sama Pilatus. Pilatus, penyesat ini menyebut Yesus Kristus Tuhan itu sebagai penyesat. Penyesat ini telah mengajarkan kepada masyarakat bahwa dia nanti kalau mati akan dibangkitkan pada hari ketiga. Oleh karena itu aku mohon, tempatkan prajurit yang menjaga di kuburnya supaya jangan sampai nanti muridnya mencuri jenazahnya dan diberitakan bahwa dia bangkit. Ini akan semakin membuat keruh keadaan. Dusta dilakukan oleh tokoh agama. Oleh karena apa? Lewat dusta mereka dapat keuntungan. Mereka mau singkirkan Yesus dengan segala pengaruh pengajarannya. Kembali menempatkan mereka tokoh agama di atas segala-galanya. Saudara, jabatan itu berbahaya. Oleh karena apa saudara, saya banyak melihat banyak orang berpisah dengan saya. Tentang gerejanya sendiri, tentang pengajarannya. Mereka berkata, aku gak cocok Pak Roni. Terus saya tanya,
bilang tidak cocok, tapi masih di sana. Aku tahu kenapa, karena kamu diberi jabatan. Dengan jabatan itu kamu mau tinggalkan, kamu merasa sayang. Karena dengan jabatan ini kamu ditonton orang banyak, betul enggak? Diem aja, saudara. Artinya apa? Lu sama-sama brengsek dengan yang kamu enggak suka. Bodoh. Yesus Tuhan memberitahukan kepada para muridnya. Dia dilulukan dan dia dianggap engkau saja. Orang dibebaskan. Israel dari tekanan bangsa lain. Tetapi dia ngomong, aku bukan raja yang itu. Saudara lihat, jabatan tidak diterima juga oleh Tuhan Yesus. Memang panggilannya bukan di sana. Bahkan kemuliaan dunia dengan segenap isinya ditolak oleh dia. Dan dia berkata, ada firman Tuhan yang berkata, hanya kepada Allah saja kita datang untuk menyembah, bukan kepada iblis setan. Tapi lihat zaman sekarang, lihat saudara, amati aja sampai nanti pilpres, ada begitu banyak orang munafik nanti. Dulunya bela, sekarang bisa bela bel karena dibayar. Saudara, pujian pembukaan Anda tadi, kata-katanya bagus, tapi ngambang. Artinya apa? Ini kalimat bersayap. Kalau nanti keadaan Indonesia lebih baik, pengarangnya ngomong, loh, ya apa? Real. Kejadian ini apa tidak? Tidak tahu. Tidak tahu kita. Tidak selalu Anda setia kepada Tuhan, anakmu akan oke. Enggak. Sakarepe Tuhan. Contoh sama, kurang apa Samuel? Belum dikandung, mamanya sudah bernas. Kasih laki-laki, maka seluruh hidupnya ku persembahkan untuk engkau. Kurang apa? Jadilah Nabi Samuel. Setelah Samuel tua, diangkat dua anaknya laki-laki. Menggok. Enggak seperti bapaknya. Saudara, kita sungguh tidak ngerti Tuhan yang maha besar. Kita hanya bisa berharap, Tuhan, aku kayak ono upah, anakku jadi no lurus. Apalagi doane Indonesia. Lah kalau yang doakan Indonesia ini adalah orang-orang yang tidak lurus dengan firman Tuhan, pasti tidak manjur. Terutama kalau Anda itu makan dan menikmati persepuluhan yang untuk suku Lewi, wong sampeyan iki Cina. Ngantongi perpuluhan pasti salah. Jamin 1000% salah. Dan persepuluhan yang diberikan oleh Tuhan itu bukan untuk pendeta, tetapi untuk penata layanan ini loh. Ini yang berhak mengumpulkan 100% dari Israel. Kemudian penata layanan mempersembahkan hasil yang dia terima 10% kepada Imam Harun. Ada di Bilangan 18 ayat 28, bacaan Dewi. Kenapa dikantongi oleh pendeta? Pendeta berdusta karena ada keuntungan dari dusta yang mereka lakukan. Saya kan Lewi rohani. Oh, dari mana, bos? Saudara dikasih oleh Tuhan, kembali kepada dusta mahkamah agama. Begitu Yesus Kristus Tuhan bangkit, kubur itu kosong. Yang terjadi apa? Kita baca aja supaya lebih jelas. Matius 28 ayat 11 sampai dengan 15 adalah dusta mahkamah agama. Ini pemimpin agama yang paling tinggi ada di situ. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu.
dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Ayat 15, perhatikan. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka, dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Cerita jenazah Tuhan Yesus dicuri para muridnya itu ada sampai hari ini. Sehingga bangsa Yahudi ini pecah jadi dua. Pecah jadi dua. Yang pertama adalah kelompok ahli Taurat, orang Farisi dan tokoh agama yang tidak bisa mengakui Yesus sebagai Mesias. Mereka menolak Yesus sebagai juru selamat. Otomatis mereka hidup dengan hukum mana? Taurat atau kasih karunia? Taurat. Yang terima persepuluhan, yang ngajarkan persepuluhan, itu anak ini yang dulu teriak salibkan dari anak ini. Hati-hati, tak bilangin. Mereka yang balik mengembalikan Anda ke Taurat adalah kelompok yang dulu menangkap Yesus dan teriak salibkan dia, sebab mereka tidak hidup di bawah kasih karunia. Lek sampean diajari ki campuran, sego campur. Dan Anda pun gak selamat, karena Tuhan ingin yang murni. Dengan Anda melakukan Taurat, kamu tidak menghormati pengorbananku di atas kayu salib. Padahal firman Tuhan bilang, jangan kamu murtad lagi. Karena jika kamu murtad lagi, siapa yang mau menebus? Apakah Yesus harus disalibkan untuk kedua kalinya? Berarti kita harus menjaga. Sama seperti nasihat Tuhan Yesus ketika dia menyelamatkan perempuan yang berzina, dia berpesan, jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Saudara, kemudian yang kelompok yang satunya di Yahudi adalah kelompok yang sudah menerima Yesus sebagai juru selamat. Mereka hidup di bawah kasih karunia dan tidak melakukan persepuluhan, tidak melakukan Taurat. Mengapa? Karena ini memang terpisah. Saudara, sebagai penutup khotbah saya, kita baca Kisah Rasul 13. Kisah Rasul 13 ayat 27 dan 28. Sebab penduduk Yerusalem dan pemimpin-pemimpinnya tidak mengakui Yesus. Dengan menjatuhkan hukuman mati atas dia, mereka menggenapi, kata menggenapi, perkataan nabi-nabi bahwa Yesus nanti akan mati di atas kayu salib. Jadi menggenapi itu artinya apa? Ramalan-ramalan tentang Kristus yang ditulis para nabi, kitab Mazmur, Taurat Musa, itu terjadi. Mereka menggenapi perkataan nabi-nabi yang dibacakan setiap hari Sabat. Dan meskipun mereka tidak menemukan sesuatu yang dapat menjadi alasan untuk hukuman mati itu, namun mereka telah meminta kepada Pilatus supaya ia dibunuh. Saudara, mengapa harus ada dusta? Karena pendusta adalah anak-anak iblis. Karena pendusta tahu dengan dustanya mereka bisa mendapatkan keuntungan. Dengan dustanya mereka bisa meraih cita-cita mereka. Tetapi ingat, dusta tidak pernah bisa menang dengan kebenaran. Suatu hari kelak, kebenaran akan muncul sebagai terang. Dan mereka yang berdusta
akan dilemparkan oleh Tuhan ke api neraka yang kekal. Tuhan Yesus sudah memberkati Anda bersama keluarga, sebagaimana Tuhan Yesus juga sudah memberkati saya bersama dengan keluarga saya. Amin. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Sampai ketemu lagi.